Ini kita campur ada pisang si gombong. Dapat juga. Iya. Kan sudah makan 4 biji, sudah kenyang. Direndam ini pisangnya, nanti kita campur sama gula pasir, gula merah, pisang, dan juga kelapa. Kelapanya agak mudah diparut ya. Ini kita mau mencampur pulut, pisang, gula merah, gula pasir, dan juga kelapanya. Kita campur semuanya berpiring. Ini sekitar berapa takar ya? Anja pito mak. Untuk sementara menunggu bahannya diaduk semua, aku mau iris-iris daunnya. Aku mau buat pas itu kita cetak untuk satu lap. Ya, intinya kita mau buat daunnya, mau potong-potong daunnya biar nanti jadi cetakan untuk lapetnya. Lanjut pisang habis dah. Kita campur gula pasir. Oke. Pertama kita aduk dulu. Nanti kelapanya terakhir. Wangi. Biasanya sih guys pakai pisang itu bahasa Bataknya pisang si gombong. Tapi berhubung kan lagi sembako lagi menipis, jadi apa adanya aja guys. Ini pun bagus kok, pisang di barangan ini ya. Bukan pisang apa ini kak, pisang si kembat tuh. Ini kita harus aduk merata. Sekarang kita masukkan kelapanya pelan-pelan. Ini kelapanya yang agak muda. Yang muda ya guys. Oke, aduk lagi. Nggak perlu pakai air ya guys. Ini karena dikukus.
kita nanti mau kukus. Usiran yang tikian pirpiran. Oh, ada garam. Kita ambil garam dulu. Duh. Ini kita buat garamnya sedikit. Dah. Sedikit lagi. Habis. Oke. Wangi banget, guys. Wanginya wow. Ini kita campur ada pisang si gombong. Dapat juga. Saya campur lagi sama kita tambah. Udah. Potong-potong daunnya. Coba dulu ya. Ini kita kukus di sini airnya sendiri ya. Mau kukus. Cara membuat lepetnya. Wow. Kita kukus nanti di sini. Kita mau buat kan, gak usah buat terlalu besar, gak, jangan terlalu kecil ya. Si ada kukus apa mis? Ini dia. Siap, tinggal kita masak. Kita mau masak di bagian itu. Para de pudang. Teh lembu ini kalau. Pasok sok jeles. Jeles. Kita tunggu berapa menit ini, Mak? Tiga, sedia leleng, Mak, masak kok. Biasanya
sekitar 30 sampai 40 menit. Pokoknya sampai papetnya matang lah. Ini dia. Wow, kita mau menyantap lapetnya. Guys, wow. Wangi banget. Coba mam, suka si mami. Ben mak. Oke. Okay. Sama coba. Dang menarik lagi mak dah. Kita buat cara.